qala Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi rahimahullahu ta'ala Fa'akadha kanat adatu sahabati wa salafi radiyallahu anhum Maka demikianlah inilah adalah adat kebiasaan sahabat dan ulama salafus salih radiyallahu anhum Apa? Kana adalah Abdullah ibnu Umar Iza suila apabila beliau ditanya anil fatwa daripada fatwa kala beliau berkata izhab ila hadal amiri Allazi taqallada umur al nasi fadha fi onuki izhab pergilah engkau ila kepada hadal amiri kepada ini amir amir ya raja Allazi yang dia itu taqallada umur al nasi yang mengatur perkara-perkara manusia. Untuk hak letakkan oleh mu akan dia fi onuki pada ya, lehernya. Artinya apa? Ya, kalau ada orang nanya sama yang lain aja. Ada orang sekarang yang begitu. Ya, jarang banget. Ini gue yang gue yang jawab begitu banyak kan? Banyak kan begitu kan? Ini gue yang jawab. Ini beliau am orang aja. Apa mungkin orang ditanya semua tahu? Enggak. Pasti ada yang dia kagak tahu. Pasti ada yang dia kagak tahu. Ntar kita baca. Innal ladzi Wa qala mas'ud wa qala wa qala Ibnu Mas'ud berkata Ibnu Mas'ud innal ladzi yuftin nasa fi kulli ma yastaftuna la majnunun ini dia berkata oleh Ibnu Mas'ud sesungguhnya orang innal ladzi orang yang yuftin nasa memfatwa kepada orang fi kulli ma yastaftuna pada setiap apa yang mereka minta fatwakan dia la majnunun sungguh dia itu orang gila Jadi kalau ada orang selalu menjawab orang bertanya, kayaknya pinter banget selalu jawab, enggak ada alpaknya. Itu orang gila. Kata Ibnu Mas'ud. Kan sekarang banyak tuh di acara-acara ini tanya jawab orang gila. Ya, tanya. Ya tanya. Iya, udah ketemu belum? Udah ketemu belum? Iya. Ya. Hmm. Jadi kata Ibnu Mas'ud, "Innal ladzi yuftin nasa fi kulli ma yastaftuna ulama majnunun." Sesungguhnya orang yang memberikan fatwa kepada orang-orang pada setiap apa yang mereka minta fatwa, itu orang gila. Jadi kayaknya pinter itu. Nah, itu orang gila. Kenapa begitu ya? Karena terbatas ilmu masalah banyak. Manusia kadang lupa. Manusia kadang lupa. wa qala aidan wa qala alimi adri tamingnya orang alim perisainya orang alim adalah la adri itu taming jadi ketika enggak tahu masalah ditanya maka jawabannya adalah la adri la adri la adri aku enggak tahu fa in akhta fa in akhta fa in aha usibat muqatiluhu maka jika dia menyalahi akan dia dia nyalahi tamengnya perisainya dia salahin dia enggak pakai itu la adri maka dibenarkan orang yang memeranginya memerangin tuh orang alim yang jawab-jawab aja diperangin dia ente eh, ini menjawab-jawab aja hmm. Dibenarkan itu yang merangin jadi orang yang memerangin ya, dicela tuh orang yang suka jawab-jawab aja, pertanyaan menjawab-jawab aja. Ya diperangin dia sama orang, diperangin. Nah, itu yang merangin dibenerin. Kenapa? Karena dia menjawab-jawab aja. Ya, sembarangan menjawab-jawab aja. Ini zaman sekarang udah kayak begitu. laisa shay'un ashadda 'ala shaytani min 'alimin yatakallamu bil ah wa qala ibrahim ibn Adham. laisa shay'un ashadda 'ala shaytani min 'alimin yatakallamu bil ilmi wa yaskutu bi an man yaqulu unzuru ila hada sukutuhu ashaddu 'ala alayya min kalamihi berkata ibrahim bin adham seorang suhud yang masyhur nih apa kata beliau laisa syai'un tidak ada sesuatu yang lebih sangat kalau bahasa kita gitu mah lebih susah Allah setan di atas setan enggak ada yang lebih susah atas setan min alimin daripada orang alim ya takalamu yang ngomong bi ilmin dengan ilmu ini hebat jadi setan kualahan kalau menghadapi orang alim yang kalau ngomong pakai ilmu Kalau ceramah pakai ilmu, kalau ngomong pakai ilmu, ilmu terus ya. ya keluar dalil-dalilnya ilmu semua, kitab anu, kitab anu dah begitu aja. Enggak yang macam-macam. Ini setan begini ini berat. Setan takut yang begini. Wa yaskutu bi dan dia diam dengan ilmu, dia enggak berani ngomong tanpa ilmu. Ya dia berkata, "Unzuru," setan ngomong. Lihat olehmu ilahadah kepada ini lihat olehmu kepada ini lihat olehmu kepada ini kepada orang ini kata setan suku tuhu asyadu ala alayya min kalami kata setan diamnya lebih sulit atasku daripada ngomongnya jadi kalau ada orang diam karena ilmu itu setan susah tapi kalau ngomong mulu ah gampang tuh setan jadi kalau orang berarti kalau begitu yang orang yang ngomong mulu ah berarti dia sering digodain ama setan, sering diselentak ama setan, diselentak. Jadi orang yang tukang ngomong mulu itu sering diselentak ama setan. Jadi hati-hati kita tukang ngomong, ya ngeri berarti ya tukang ngomong. wa wasafa al dan memsipatkan oleh sebagian mereka akan wali-wali abdal maka maka mereka berkata akluum faqatun makan mereka itu faqah artinya ya sangat hajat faqah itu susah jadi mereka makan itu kalau sangat susah ya kalau pengen banget makan baru makan kalamum daruratun ngomongnya mereka darurat kalau enggak ngomong akan susah, maka dia ngomong ini ngomong mulu iya. ketemu aja yang dia omongin. ketemu aja yang dia omongin jadi orang sufi itu diem, kalem enggak banyak ngomong ini kalau ngaku ngaku supi tapi ngomong mulu, ah berarti bertentangan dengan rukun tasawuf. ya. Ini kan rukun orang tasawuf kalem. Jaga omongannya. Aima ya. yatakallamuna hatta yus'alu tidaklah mereka bicara sampai mereka ditanya tapi wa idza wa wajadu man yakfi'im sakatut fa ini toru aja bu. Dan apabila mereka ditanya idah su ilu dan mereka mendapati maniak fim orang yang akan mencukupi mereka. Sakatu mereka diam. Suruh tanya yang lain aja dah. Dia diam. Dia diam aja. Tapi fa ini toru aja bu. Maka jika mereka darurat mereka jawab baru. Yang lain tidak pada bisa jawab. dia juga jawab. iya jawab. Tapi sekarang, domin fatwa-fatwa aja dah sekarang apalagi yang dipersisikan oleh ulama hati-hati kata ulama ini haram kata ulama ini boleh nah, kita jangan sampai kita mengatakan itu boleh padahal banyak ulama gede-gede yang mengatakan haram wa kanu ya udunal ibtidaa qabla suali minas syawatil khafiyatil kalam wa dan adan mereka ya udunal ibtida mereka menganggap menghitung ya mereka menganggap akan memulai qabla suali sebelum ditanya jadi memulai sebelum ditanya minas syawatil khafiyatil kalam termasuk sahwat yang tersembunyi bagi omongan masyaallah Jadi termasuk syahwat. Diam aja. Silakan. Tapi jangan juga kebangetan diam aja ya. Diam aja nggak ada terima kasihnya dibagi duit diam aja. Eh ini bagi duit ngomong makasih ya ngomong wajib jangan juga begitu Nah, ada orang kebangatan dia aja, dia aja. enggak pandai terima kasih ya enggak mau oleh kayak begitu. Jadi tadi diam pakai ilmu, ngomong pakai ilmu. Setan paling susah godain India. Wallahu a'lam